Yang pertama di bidang perdagangan. Kalau dilihat trennya, maka perdagangan antara kedua negara terus mengalami peningkatan. Nah, target pemenuhan perdagangan 10 miliar US dollar telah terampaui. Oleh karena itu Bapak Presiden mengatakan penting bagi dua negara untuk menetapkan target baru untuk beberapa tahun ke depan. Dan ini nanti akan kita bahas pada saat pertemuan bilateral kedua Menteri Luar Negeri.